Selamat datang di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Desa Sukaluyu memiliki luas wilayah sebesar 1.748,200 hektar dengan ketinggian 1.521,87 koordinat di atas permukaan laut, sehingga membuat Desa Sukaluyu menjadi wilayah yang memiliki keindahan panorama alam yang sejuk dan eksotis. Bentuk permukaan Desa Sukaluyu sangat bervariatif, mulai dari permukaan datar dan pegunungan. Dengan jumlah kepadatan penduduk sebanyak 8.934 jiwa, yang terdiri dari 2.735 kepala keluarga. Batas wilayah Desa Sukaluyu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Warnasari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Margaluyu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukalaksana, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasir Jambu. Mata pencaharian warga masyarakat Desa Sukaluyu sangat beragam, antara lain petani, peternak, buruh pabrik, PNS, pedagang, pengrajin, serta karyawan swasta. Desa Sukaluyu memiliki sarana dan prasarana, antara lain sarana peribadatan, sarana pendidikan, lahan pertanian, dan perkebunan. Usaha kecil menengah atau UKM yang terdapat di Desa Sukaluyu, antara lain yang bergerak dalam bidang konveksi. Teh, selamat sore Teh. Dengan Teteh siapa nih? Teneng. Oke Teh. Baik Teh. Di sini Teteh memproduksi sarung tangan ini punya siapa nih Teh? Punya Bapak Cucun. Bapak Cucun. Nah Teteh, dalam sehari ini Teteh bisa mengerjakan berapa piece nih? Berapa lusin? 100 lusin. Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kampung Margaluyu, tempatnya Desa Sukaluyu. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu toko, di mana toko ini menyediakan berbagai macam sarung tangan. Dan ini sarung tangan ini adalah hasil karya dari warga-warga yang ada di Desa Sukaluyu. Dan di sini nanti kita akan sedikit membahas mengenai potensi ataupun keunggulan-keunggulan dari UKM yang ada di Desa Sukaluyu. Nanti kita ketemu dengan salah satu owner, pemilik dari perusahaan sarung tangan ini pemirsa. Baik pemirsa, biar tidak menyita waktu, ayo kita sedikit berbincang dengan pemilik perusahaan ini. Oke pemirsa, dan ini kita sudah ketemu dengan salah satu ownernya. Dengan bapak siapa pak ini pak? Bapak Cucu. Bapak Cucu, baik bapak. Ini pak, membuka usaha ini udah berapa lama nih pak? Ya kurang lebih 15 tahunan. Ya. Baik. Nah, untuk proses produksi sarung tangan ini pak, ini dipekerjakan oleh siapa aja nih pak? Dipekerjakan sama tetangga. Sama tetangga, ya berarti di sini pemirsa, Bapak Cucu ini selain buka usaha seperti ini, beliau ini membuka lowongan kerja ataupun membantu dalam perekonomian masyarakat, khususnya dalam bidang sarung tangan mungkin pak ya. Nah ini pak, saya lihat sebelah kiri saya ini ada tas, ada jaket juga. Nah ini hasil produksi bapak juga bukan pak? Iya. Oke baik. Nah pemirsa, nanti kita lihat bahwasannya produk yang diproduksi oleh Bapak Cucu ini bukanlah hanya sarung tangan dan kaos kaki aja. Dan di sini juga Bapak Cucu ini memproduksi jaket, ransel, terus jas hujan juga. Yang ini yang bawah ini apa nih? Baik. Nah, harapan Bapak nih Pak untuk pengembangan usaha Bapak ini Bapak bisa dikatakan usaha kecil menengah ataupun UKM. Nah, harapan Bapak untuk pemerintahan untuk pengembangan usaha Bapak ini seperti apa nih Pak? Ya, kalau harapan mah ya kalau ada modal mah ingin memperluas gitu. Memperluas ya pemasaran maupun produksi ya. Dan ya, nantinya mungkin bisa diharapkan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini Pak. Baik, pemirsa, barusan adalah sedikit harapan-harapan Bapak mengenai pembesaran ataupun perkembangan usahanya. Dan mungkin ini juga bisa dikatakan untuk bisa dijadikan salah satu faktor pendukung buat masyarakat yang ada di sini
untuk bisa bekerja di perusahaan Bapak ini? Pembangunan-pembangunan nih Pak, di masa jabatan ataupun di awal masa jabatan Bapak hingga sekarang itu kira-kira udah berapa persen dan Pak? Dan terus sisa pembangunnya berapa persen? Kalau ditanya tentang progres mungkin berapa persen atau berapa persen yang sudah dijalani, mungkin begini, saya kan sampai saat ini baru satu tahun setengah jadi kepala desa. Nah, tentang pembangunan, alhamdulillah semua area wilayah, semua RW sudah terlaksana pembangunan, yaitu jalan, penerangan listrik walau baru sebagian, terus lagi ada rabat beton ke tiap-tiap RW, ke semua RW, MCK-nya, rutilahunya. Kalau dibilang berapa persen, mungkin sekitar baru 50% juga belum. Kali ini saya sedang berada di Kampung Cilaki, tepatnya Desa Sukaluyu. Dan ini adalah salah satu kediaman dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Pak Asep Pak. Pak Asep. Baik Pak Asep, ini salah satu program pemerintah yang dinamakan dengan program Rutilahu ataupun Rumah Tidak Layak Huni. Nah nih Pak, menurut Bapak dengan adanya program Rutilahu ini, Bapak merasa seperti apa nih Pak kira-kira nih Pak? Ya alhamdulillah Pak, secara kebetulan desa kami ya telah memberikan satu apa ya anggaran lah, anggaran Rutilahu ya, khususnya ke khusus ke masyarakat Desa Sukaluyu, terutama ya kami lah yang pernah ya mendapatkan Rutilahu ini ya alhamdulillah, khususnya kepada Kades. Saya mengucapkan 1000 terima kasih kepada Pak Kades Desa Sukaluyu ya, Pak Deden. Saya sangat bangga sama beliau ya, mudah-mudahan ini program ini terus berjalan dengan maju dan ketat ya, apa namanya lah, semoga sejahtera aja ya, baik. Gitu aja Pak. Oke pemirsa, barusan kita sudah sedikit berbincang dengan pemilik rumah ini yang istilahnya ini rumah bisa dikatakan rumah Rutilahu dari program pemerintah. Dan ternyata Desa Sukaluyu ini telah mengimplementasikan pembangunan-pembangunan di pemerintahan desanya ini secara konkret. Dan ini mungkin salah satu bukti otentik yang telah diimplementasikan secara konkret pemirsa. Baik, nanti kita lihat ke dalam bagaimana pembangunan Rutilahu ini dijalankan. Oke pemirsa, dan ini adalah salah satu hasil dari pembangunan Rutilahu yang telah diimplementasikan tadi. Dan di sini pemirsa bisa lihat bahwasannya pembangunan dari Rutilahu ini sangat luar biasa. Dan ini proses pengerjaannya ini berapa lama nih Pak? Ini secara kebetulan sudah mencapai satu bulan. Satu bulan. Iya. Nah, selama proses pembangunan ini, apakah ada kendala-kendala yang terjadi Pak kira-kira? Secara kebetulan alhamdulillah lancar Pak. Lancar-lancar aja. Ya khususnya lah saya berterima kasih kepada lingkungan, warga masyarakat di sini, khususnya ya kepada kepala desa Desa Sukaluyu. Saya sangat berterima kasih banyak, dia telah memberikan satu program ya khususnya buat masyarakat yang tidak layak. Jadi ya, alhamdulillah saya bangga lah kepada Kades Desa Sukaluyu. Mudah-mudahan 2017-2018 yang akan mendatang, mudah-mudahan dia sudah memberikan bantuan-bantuan lagi kepada masyarakat Desa Sukaluyu yang belum dirasakan lah gitu. Nah, mudah-mudahan kepala desa Sukaluyu 2017 sampai 2000 kedepannya ya, mudah-mudahan dia terus berjuang semangat memberikan aspirasi masyarakat.
Moto kami Desa Sukaluyu. Kreatif. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running. Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada di Desa Sukaluyu, tepatnya Kampung Cilaki. Dan ini berada di kawasan RW 03 Desa Sukaluyu. Dan ini kita ketemu dengan Bapak RW-nya langsung nih. Ini Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Atiko Suara. Pak Atiko Suara, baik Bapak. Ini Pak, mengenai pembangunan-pembangunan yang telah dibangunkan ataupun diimplementasikan oleh pemerintah desa, khususnya untuk RW 3 di bidang rambat beton ini seperti apa nih Pak? Jadi begini Pak, rambat beton itu kurang lebih lah 500 meter dari jalan raya sampai ke ujung sini, ya kurang lebih 500 meter gitu Pak. Oke, untuk pembangunan yang lainnya Pak, selain dari rambat beton, kira-kira ada apa aja di sini Pak? Pembangunan ada bantuan dari pemerintah, itu ada MCK ya, ada jembatan juga ya. Baik, kira-kira nih Pak, harapan Bapak ke depan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di RW 03 khususnya Desa Sukaluyu ini ya, seperti apa nih Pak harapannya? Harapannya begini Pak, harapannya di sini, di RW sini belum bisa masuk kendaraan roda 4 ya, di sini hanya bisa masuk kendaraan roda 2 ya. Jadi diharapkan nanti ada bantuan lagi, bisa ada jalan untuk kendaraan beroda 4 atau mobil gitu Pak. Nah ya, sementara ini Pak, pembangunan di Desa Sukaluyu ini menurut Bapak gimana? Baik atau seperti apa? Menyenangkan atau gimana nih Pak kira-kira? Ya, sampai saat inilah sudah cukup baik, dan mengenai pembangunan jalan ini sudah merata lah.
Hanya mungkin kekurangannya di sini baru jalan-jalanlah dikatakan jalan umumnya ini ya. Jadi yang belum itu kerabat beton itu jalan-jalan gang ke RT-RT gitu, Bang. Sedangkan untuk hasil peternakan dihasilkan dari peternak sapi, ayam, dan kambing. Program pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Desa Sukaluyu antara lain Rambat Beton, Rutilahu, MCK, Jembatan, dan pembangunan-pembangunan yang lainnya. Desa Sukaluyu memiliki sarana dan prasarana antara lain sarana peribadatan, sarana pendidikan, polindes, aula desa, lahan pertanian, dan perkebunan. Pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sukaluyu yaitu dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini saya sedang berada di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan di sini sekarang saya sedang berada di salah satu ruangan pelayanan tingkat Desa Sukaluyu, dan ini salah satu aktivitas ataupun rutinitas para aparatur desa yang sedang melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Selamat sore, Bu. Sore. Dengan Ibu siapa, Ibu? Saya Bidan Nur Aisyah. Oke, baik. Bu, untuk pelayanan terhadap masyarakat, kira-kira ini seperti apa nih, Bu, pelayanannya? Untuk di Polindes Sukaluyu, pelayanan kepada masyarakat, ya melayani mencakup pelayanan KIAKB, pemeriksaan ibu dan anak. Nah, pemirsa, ternyata pelayanan-pelayanan di Polindes ini untuk mempermudah masyarakat dan tidak jauh tempatnya. Di sini di depan kantor desa, Desa Sukaluyu, ternyata di sini ada Polindes juga. Dan di sini untuk warga masyarakat, khususnya pada ibu-ibu, bisa memberikan pelayanan KB ya, Bu ya? Sama apa maksudnya? KB? Persalinan, udah segitu. Ternyata pemirsa, pelayanan-pelayanan KB di sini ada beberapa poin di dalamnya yang barusan Ibu ceritakan, dan untuk warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut bisa datang langsung ke Polindes Desa Sukaluyu. Demikianlah profil dari Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan penayangan profil ini dapat membantu dan mengenali Desa Sukaluyu secara detail.